Beginilah kondisi terminal eksekutif di Pelabuhan Merak, Kota Cilegon, Banten. Sejumlah penumpang memadati posko drive-thru tes swab antigen sebagai syarat untuk bisa menyeberang ke Pelabuhan Bakoheni, Lampung. Para penumpang berkerumun dan melanggar protokol kesehatan. Petugas berdalih, calon penumpang kapal tidak bisa diatur dan tidak mau antri sehingga membuat petugas kebingungan. Para calon penumpang kapal mengaku terpaksa saling serobot dan tidak mau antri. Mereka ingin cepat diswab antigen karena adanya aturan waktu pemberlakuan masa tiket yang berlaku 2 jam saja. Dan jika terlambat, tiket dianggap hangus. Mau ke Lampung. Mau ke Lampung ya. Ini Bapak kenapa kok bisa berhenti, Pak? Ditolak, Pak. Katanya harus antigen, Pak. Padahal udah vaksin, Pak. Oh, udah vaksin ya? Iya. Disuruh swab antigen lagi? Iya. Bayar ya, Pak ya? Di depan sana tadi gratis, cuman ditolak. Suruh kemari biar nggak ngantri. Sampai di sini bayar, di sini 80. Awalnya pihak pelabuhan tidak meminta dilakukannya tes swab antigen. Namun di pintu kedua, petugas meminta tes swab antigen dengan biaya sekitar Rp80.000. Para penumpang mengeluhkan biaya tersebut karena dinilai terlalu tinggi.